Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syari afdalu tatawwu' al-badan, dan dia adalah madhabnya Hanafiyah dan Malikiyah, dan satu pernyataan pendapat Syafi'i dan juga hadis riwayat daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang kedua mengatakan bahwa afdal ma yutatawwa' bihi al-muslim adalah salat. Ini pendapatnya kan dari ulama Syafi'iyah dan sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga mengatakan ba'af tatawwu' adalah al-jihad fi sabilillah, dan dia yang masyhur dalam mazhab Hanabilah.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya sebuah pendapat yang cukup indah dalam masalah ini. Kata beliau, khulasahnya atau ringkasannya bahwasanya afdal tatawu adalah beramal dengan amalan yang membuat Allah ridha pada waktu sesuai dengan tuntutan waktu dan tugas amalan waktu. Misalnya, afdal ibadat ketika ada perang jihad. Apa itu? Jihad fisabilillah. Walaupun harus meninggalkan baca Quran, meninggalkan apa? Wiri, meninggalkan puasa hari atau sholat sunnah. Dan yang paling utama amalan tatawu ketika ada tamu adalah memuliakan tamu. Bahkan Nabi pernah diberikan oleh Ma'am Salama pernah disibukkan oleh terima tamu sehingga belum sholat ba'diyah zuhur sampai asar berkumandang, sampai apa? Sholat asar ditegakkan, beliau belum sempat untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Karena beliau tunaikan kapan? Ba'da sholatul asar. Demikian juga afdal tatawu' di waktu sahar. Di waktu sahar adalah sibuk dengan apa? Salat, dengan doa, dengan zikir, dengan apa? Istighfar. Kalau pas Ramadan dengan apa? Makan sahur. Sehingga setiap amalan yang paling utama di waktu tersebut, maka dia afdalu tatawu' dalam hal ini. Wallahu a'lam, cukup indah penyampaian Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin, ya. Satu dalam satu halaman 109 sampai 111. Sehingga tidak dikatakan sebuah amalan tertentu itu afdal dari yang lain-lainnya. Kenapa? Karena memang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan juga apa? Waktu. Dan sholat adalah afdal amal. Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain menyampaikan riwayat dari Mas'ud yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayul amal ahabu ilallah, ayul amal ahabu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma, kunya apa ya Nabi Rasulullah? Thumma birul walidain, thumma ayu, qala al-jihad fi sabilillah. Kenapa dikatakan bahwa salat itu ahabbullah subhanahu wa ta'ala? Karena yang dalam salat itu semua jenis peribadatan, perubudiahan ada di dalam salat. Ada baca Qur'annya, ada tasbih, tahmid, takbir, khudu, merendahkan apa? Diri kepada Allah dengan ruku, dengan sujud, juga doa. Yang ini semuanya kekhusyuan, tadabur, ma'anil, ayat yang dibaca. Ini semua ada dalam salat yang tidak ada pada ibadah-ibadah lainnya. Demikian juga kita melihat bahwa salat ini diwajibkan Allah dengan cara khusus,
yaitu dinaikkan Nabi ke Sidratil Muntaha untuk menerima langsung dari Allah pensyariatan apa? Salat langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Dan itu menggambarkan bahwa ada di sana langsung antara Allah dengan Rasulullah SAW adalah disampaikan bahwa Nabi pernah nawar 50 kali salat dalam sehari. Nabi turun ditegur oleh Musa untuk minta pengurangan diskaun. Kemudian Nabi apa? Minta takhfif diskaun sampai apa? 5 kali salat dalam sehari. Nabi naik turun tak apa? Untuk menawar agar Allah meringankan jumlah salat bagi umat ini. Sehingga akhirnya diwajibkan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ada khususan. Sehingga yang lain-lain yang sunnah pun terangkat apa? Keutamaannya. Memang sholat lainnya tidak langsung dari langit, tapi jenis sholatnya dari langit. Oleh karena diriwayatkan banyak para ulama yang sholatnya banyak sekali. Diriwayatkan bahwa Imam Ibn Hanbal, Muhammad Ibn Hanbal itu sholat sehari semalamnya itu 300 rakaat. Tatawu selain apa? Timo waktu sholat wajib. Dan setelah beliau kena mihnah fitnah khalq al-Quran yang buat beliau di penjara oleh makmun sampai 3 apa? Khalifah disiksa di sana. Sehingga badannya lemah, beliau itu masih sholat setelah itu 150 rakaat. Dan ini khanfilah dicontoh juga oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini sholat sehari semalam 300 rakaat sholat sunnahnya. Dan wajar mereka demikian. Kenapa? Karena Nabi katakan yazalu abdi yataqarrab ilai bin nawafil hatta uhibbah. Orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah sampai aku cintainya. Sehingga mereka mengawal sunnah-sunnah terus. Bukan juga kita baca Abu Umama ketika orang mengatakan ya Rasulullah, aku ingin dibangkitkan bersama engkau di sorga, menjadi teman engkau di sorga. Nabi katakan a'inni alaih bikasrati as-sujud, bantulah saya untuk itu dengan apa? Memperbanyak sujud. Menunjukkan bahwa kita minta untuk memperbanyak tatawwu'at nawafil sampai Allah mencintai kita. Afdaluha dan yang paling utama dari salat-salat sunnah tersebut adalah ma sunnah jama'atan, yang disunnahkan jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya yang disunnahkan berjamaah itu menyerupai faraid. Artinya salat wajib itu berjamaah enggak? Berjamaah. Maka ketika dikatakan bahwa ada salat itu jamaah, maka apa? Dia lebih utama.
sehingga afdaluha masunna jama'atan. Walaupun ini ilzam ataupun ta'lil yang belum ada nas yang jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mu'alif di sini memandang bahwa sholat istisqa lebih utama daripada sholat witir. Kenapa? Karena witir gak harus berjamaah. Istisqa. Ada gak istisqa yang sholat sendirian? Nah, ada gak? Ada istisqa sendirian sholatnya? Gak ada. Maka terdia wa akaduha, yang paling muakkad al-kusuf, sholat apa? Gerhana. Fal istisqa, kemudian istisqa. Fat tarawih, kemudian tarawih. Fal witru, kemudian apa? Witir. Di tarawih sama witir, man lebih afdol, kata beliau. Hah? Tarawih. Kenapa? Masunna jama'atan. Tapi tarawih juga boleh enggak jama'ah. Maka di bawah apa? Istisqa. Semakin tidak ada, kecuali dengan berjama'ah semakin apa? Semakin akad. Padahal kalau kita melihat istisqa dengan witir, perintahnya malah lebih keras witir. Ij'alu akhira salatikum bil-laili bil witir. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sholat witir. Bahkan sebagian juga ada yang wajib, tapi juga apa mengatakan yang tidak sholat witir sama sekali, apa namanya, qardun su. Istisqa kapan dikerjakannya? Ketika kemarau panjang. Sudah siapa? Istisqa. Suka aja gak terasa, suka aja airnya masih banyak terus, jadi gak terasa, gak perlu hujan. Padahal debunya sudah melanggar buahnya debunya, sehingga gak tahan. Nah, kemarin sempat 3 hari, hidungnya keluar air, tak kira flu, tau aja mak, alergi. Saya mantap terkasih bang, obat alergi. Loh pak, mana obat flu-nya? Enggak apa-apa, bukan flu, apa itu? Alergi, betul, minum 3 hari, minum sembuh. Nah, alergi apa? Debu. Jadi subhanallah, itu kalau ada hujan, masya Allah, Jakarta polusi kalau hujannya turun, ganti apa? Banjir. Nah, atasnya hijau biru, bawahnya apa? Air. Susah. Ya. Kenapa? Karena hujan itu subhanallah akan membuat apa? Bersih udara di sekitar kita. Nah, hujan juga bila bertambah banyak semakin apa? Semakin berbahaya bagi yang mendapatkan hujan tersebut. Ikhwan fillah. Sholat kusuf menurut madzhab Hanabilah adalah sunnah muakkadah. Dan sebagian ulama memandang yaitu wajib ain. Ada yang mengatakan apa? Wajib kifayah. Ada hadis ulama lain. Istisqa dan tarawih dan witir.
setelah sholat usuk dalam takidnya ada sholat istisqa, kemudian tarawih, kemudian witir. Ini ada binaan alal qa'id alladhi dhakarah al-mu'allif, yaitu apa? Akaduha afdaluha masunna jama'atan. Karena bagi Syekh di sini, kata mu'alif sini, bahwasanya yang penting itu adalah jamaah sebagai standar pengutamaan atau mendahulukannya. Sehingga sholat istisqa disyariatkan dengan jamaah. Demikian juga tarawih. Nah, kalau antum rajihkan pendapat beliau bahwa afdal wa ma sunnah jama'atan, selesai. Tapi kalau antum merujukkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tergantung kepada dalil yang ada pada itu, maka bisa berubah. Bisa jadi setelah qusub langsung apa? Witir. Sebagaimana dalam, ingatnya, minhaj salikin. Nah, setelah qusub apa? Witir. Sehingga para ulama Allah mengatakan bahwa al-witir itu lebih ditekankan daripada yang lain-lainnya. Ya, ada khilaf para ulama tentang mana lebih muakkad, witir atau sholat kusuf. Ada yang mengatakan bahwa kusuf lebih akad, lebih afdol daripada witir. Daripada apa? Witir lebih afdol daripada sholat kusuf. Mana yang membuat witir lebih utama? Karena beliau Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, baik dalam safar atau dalam hadar. Tarawih jamaah kalau safar, kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala pindah kepada pembahasan witir. Wa aqalluhu. Aqal apa ini? Witir. Bukan aqal yang lain-lainnya. Wa aqallul witri rak'atun. Wa aktharuhu ihda asrata. Mau saya menyampaikan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witr adalah apa? Satu rakaat dari akhir malam. Witr yang ada khilaf ya, kalau jumhur mengatakan sunnah muakkad, tapi kalau Hanafiyah mewajibkan apa? Witir. Jadi aktsaru ya ihda asrata di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sama kan yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'ah. Lakin kalau kita lihat pada hadis ini kan sudah tidak ada ketentuan itu apa? Witir. Ya. Dan itu juga bukan menunjukkan pembatasan sholat witir 11 rakaat. Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa la hadda li aktsari.
tidak ada batasan untuk banyaknya, maksimalnya. Yang penting apa? Ganjil. Mereka juga tarawih, ya, mengambil keumuman hadis Nabi SAW, salatul layli mathna mathna, faidha khasya hadakum subha, salli isalla ra'atan wahidatan, tutir lahu maqad salat. Salat malam dua-dua, kalau seseorang takut subuh maka apa? Salat satu rakaat, witirlah dia, dan dapatlah dia salatkan. Itu kan memang tidak ada batasan maksimalnya salat witir juga salat apa? Tarawih. Hadis Isa adalah misalkan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu sholatnya hanya 11 rakaat saja Ramadan dan di luar Ramadan. Namun 11-nya beliau ini sampai subuh baru selesai. Bilang subuh selesai. Maka Taimiyah dalam Majmu' Fathul Bari mengatakan afdal 11 rakaat apabila panjang. Kalau enggak panjang maka afdal yang lebih banyak sujud dan rukuknya. Tapi kita lihat sekarang di Indonesia ini 11 sama 23 rakaat kan lebih cepat. 23 rakaat. Dan susah mengatakan afdal 23 rakaat. Karena apa? Karena 11 rakaat yang cepat saja itu adalah dengan 23 rakaat. Sehingga masuk dalam muri salat tercepat di Indonesia 23 rakaat dalam 10 menit. Ya. Wa adnal kamali thalathun bisalamaini. Dan yang paling kesempurnaan yang paling rendah adalah 3 rakaat dengan 2 salam. Madzhab Hanabilah. Madzhab Hanabilah. Bila 2 rakaat salam baru witir. Masjid Haramain gitu ya. 2 rakaat baru. Masjid Agung Soekarno 3 rakaat sekaligus. Wa yajuzu bi wahidin sardan. Maksudnya apa? Maksudnya boleh witir dengan 3 rakaat serdan dengan 1 salam. Jika wa yajuzu bi salamin wahidin serdan. Jadi boleh witir 3 rakaat apa? 2 berdiri langsung. Jadi juga dengan fitnah bahwa para ulama terdahulu memperhatikan apa kaifiat rakaat dalam sholat. Dalam melihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita lihat beberapa riwayat seperti Dosa Al-Bani dalam kitabnya Qiyamul Lail, ya. Atau Qiyam Ramadan dan yang lainnya, bahwa yang paling masyhur adalah masna-masna, rakaatin-rakaatin, kemudian apa? Witir satu rakaat. Bukhari dan Muslim menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Umar, qala kana Nabi SAW yusalli minal lail masna-masna wa yutiru bi rakaatin. Nabi sholat malam itu dua-dua-dua dan witir satu rakaat. Ini paling apa? Masyhur dalam hal ini. Juga hadis yang lama tadi, ya, idza khasya ahdakum subha fal witir, fa shalla
wahidatan. Begitu juga dalam surat Sahih Muslim disampaikan dan mengatakan ketika Rasulullah kaifa salat salatul lail qala mathna mathna idza khashita subha fasalli raqatan waj'al akhir salatika witran. Ini paling masyhur dari berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah witir dengan 3 rakaat sardan dengan tasyahud 1. Ini yang sebagai ma'rifah wa yajuzu bi wahidin sardan. 3 rakaat dengan 1 tasyahud saja. Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra menyampaikan sebuah hadis yang saya belum lihat keabsahannya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutir bi thalathin la yaqudu illa fi akhirihinna. Nabi itu witir 3 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Ada Sunan Kubra, cuma saya belum lihat takhrijnya dan juga hukum ulama atas hadis tersebut. Yang di atas mohon jangan berisik. Yang ketiga, al-witru bi khamsi raka'atin, witir dengan 5 rakaat bi tasyahudin wahidin wa salamin wahidin. 5 rakaat apa? Dengan 1 tasyahud, 1 salam. Berisik banget. Ada dalam hadisnya Aisyah dalam Sahih Muslim sampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan wa yutiru min dhalika bi khamsin la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Jadi 13 berarti 8 rakaat, 2 2 2 2 baru apa? 5 rakaat sekali tasyahud sekali salam. Yang keempat, khatifillah, ayu tira bisa bi raka'atin yasruduha wa la yajlis illa fi akhiriha. Sebagai dalam hadis Ummu Salamah, kana Rasulullah yutir bi khamsin wa bi sab'in la yafsul bainaha bainaha bi salamin wa la bi kalamin. Yang kelima, witir dengan 7 rakaat namun tasyahud setelah rakaat ke-6 tanpa salam. Jam berdiri, berdiri apa? Untuk rakaat yang ke-7 duduk tasyahud baru salam. Yang ke-6 witir dengan 9 rakaat. Nah, yasru samanian. Jadi 8 rakaat tuh tanpa salam. Kemudian duduk setelah rakaat yang ke-8. Nyata syahad dan tidak salam. Dan bangun salat yang ke-9 tasyahud baru salam.
sama kayak 7 tapi 9 rakaat. 1 sampai 8 rakaat itu tanpa tasyahud. Pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 8 baru tasyahud awal, kemudian bangun lagi rakaat ke 9 baru tasyahud akhir dan salam. Yang ketujuh, 8 rakaat salam, 2-2-2-2, kemudian 8, dan kemudian yasrudu 5 rakaat, kemudian 4-5 rakaat sekaligus dengan apa? Satu salam, satu tasyahud. Ini adalah Sahih Muslim. Yang ke-8, ya, witir dengan satu rakaat saja. Jadi kita ikuti apa? Contoh Nabi, jangan kita kemudian, wah, baca gak bebas nih. Saya mau sebes rakaat sardan. Sebelah rakaat apa? Sardan. Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada contohnya. Dan kita ibadah tauqifiyah. Kemudian waktu dan waktunya witir adalah ma baina salatul isya wa tul'il fajri. Waktunya adalah antara salat isya sampai terbit fajar subuh. Artinya waktu salat witir itu antara salat isya sampai apa? Terbit fajar. Ini sudah disepakati para ulama rahimahullahu taala. Kalau orang misalnya ada musafir menjamak sholat maghrib dan isya'nya, kapan witirnya? Kalau ia jamak takdir, jamak takhir, gampang. Nah, pada sholat jamak takdim, maka boleh setelah sholat isya walaupun di waktu maghrib. Karena dia ba'da sholat isya sampai apa? Terbit fajar subuh. Afdolnya apa? Akhir malam. Waktu witir yang terbaik di waktu akhir malam, dan akhir malam yang 1/6, 1/6, yang keempat dan yang kelima. Jadi kalau antum lihat 1/3 malam itu, ya dibagi apa? 6 bagian. 1/6 pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang paling utama 1/6, keempat dan kelima. Kalau antum dia sekarang malam itu sekarang ini sekitar 11 sampai 12 jam. Anggap 11 jam. Berarti kalau dia 1/3 malam itu berapa? Jam berapa kira-kira? Sebelas bagi tiga lah, hah? Tiga jam setengah. Berarti kalau jam 4 kita subuh, berarti jam 1/30 sudah mulai 1/3 malam terakhir.
dibagi 1/6 terakhir. Nah, 3 jam setengah bagi 6. Jadi 3, ya sekitar mungkin sekitar jam 3 setengah 4-an. Setengah 4-an sampai jam 4 itu waktu kurang lebih 1/6 kelima dan keempat. Kelima. Jadi kalau antum witir jam 3 setengah 4 itu masuk dalam waktu yang afdal. Kenapa? Karena setelahnya sudah waktu sahar. Waktu sahar sampai jam 4 pagi lewat 9 ya. Sudah 10 sekarang. Itu itulah. Banyaknya bahwa semakin akhir semakin utama. Dalilnya adalah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ahabbu salati ila Allah salat Daud alaihi salam. Wa ahabbu siyam ila Allah siyamu Daud. Wa kan yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftir yawman." Jadi dia itu tidurnya 1/6 malam sebelum fajar terbit. Berarti apa? Waktu 6/6 itu tidur Daud. Berarti saat terakhir dia kapan terakhir salatnya? Keempat dan kelima dari 1/6 terakhir apa ibadahnya tersebut. Nah, puasa sehari buka. Jadi ulama itu subhanallah membahas detail sampai saat seperti itu untuk mencari waktu yang paling terbaik dan terbaiknya terbaik. Jadi bagiannya. Satu malam itu adalah 6/6. Sepertiga dari 6/6 ya, itu namanya apa? Nisful Lail. Di mana ya Daud tidur sampai tengah malam. Dan Nabi Daud malam lagi apa? Di 1/6 yang ke-6. Sehingga dia apa? 4 dan 5. 4 dan 5 itu untuk sholat. Misalnya ada waktu ijabah setiap malam. Dan dia bukan sekian menit 60 menit satu jamnya. Kalau ngomong sa'ah itu kan sejam ya. Berarti kalau sa'ah di akhir lail itu 60 menit bukan. Dia itu kayak lahadhat. Jadi waktu sekejap. Maka arja waktil mustajab adalah menjelang adzan fajar. Ini kata sebagian ulama rahimahullah taala. Namanya arja maqila fi sa'at ijabah fil lail. Sama kayak kita bicara masalah ayamul Jumat, kapan arja waktu ijabah di hari Jumat? Badal asar sampai maghrib. Tapi yang paling arja kapan? Menjelang maghribnya. Ramadan malam qadar tanggal 20 sampai tanggal
30 Ramadhan. Tapi arjalailah tanggal 27. Walaupun mereka mengatakan bahwa waktunya pindah tidak mesti 27, tapi arja lail tanggal 27. Jadi ulama fikih itu hanya dibuat apa? Sempit sehingga mendapatkan waktu yang paling diharapkan. Ya. Ingat ya, hanya apa? Arja, bukan apa? Pasti. Makanya kan filah subhanallah ya, menunjukkan bahwa ini semua kita diminta untuk sungguh-sungguh mencarinya. Walaupun apa demikian, kita coba untuk menggunakan waktu seperti kewalat akhir untuk ibadah dan doa, untuk doa. Namun jangan sampai meninggalkan apa waktu yang arja, waktu ijabah tersebut. Kemudian wayaqnutu fihi ba'da ruku' nadban, disunnahkan untuk kunut witir setelah ruku'. Ada khilaf para ulama rahimahullahu ta'ala, sehingga kata Al-Khallal qala Imam bin Hanbal la yasih fihi, tidak ada yang sah Nabi witir salat apa kunut salat witir ya, ai kunut Nabi, tapi Umar itu apa membaca kunut. Kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, Ibnu Mundhir, la yasih ani Nabi Islam annahu kana yaqnutu fi salatil witri. Tidak sah satu hadis pun dari Nabi bahwa Nabi itu kunut dalam salat witir. Namun Nabi pernah mengajarkan Hasan doa apa? Kunut witir. Maka akhirnya para ulama mengatakan Nabi itu tidak kunut kecuali seperdua terakhir Ramadan saja. Nah, ini madzhab Syafi'iyah. Walaupun ya rajul Allah bisawab bahwa dia mustahab di semua witir selama setahun lamanya. Karena apa? Nabi mengajarkan kepada Hasan doa witir dalam doa kunut dalam witir. Menunjukkan keumuman apa hadis tersebut. Walaupun tidak ada Nabi dikatakan kunut. Nah, ketika Nabi itu tidak ada satupun riwayat ya kunut, maka kita pun apa? Hati-hati dengan apa? Tidak kunut terus setiap malam. Kadang-kadang di tiga kali tanpa kunut. Ini istimbat para ulama rahimahullah telah ajib. Nah, hadisnya Hasan jelas. Nabi ngajar apa? Doa kunut kepada Hasan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang sahih Nabi itu kunut ketika witir. Katakanlah warahmatullahi ta'ala, ya, kita kunut witir bebas, tapi tidak harus, tapi jangan terus menerus dalam setiap suatu witir kita. Kenapa Nabi? Soalnya
tidak ada hadis yang sahih tentang apa? Nabi kunut dalam witir. Falau kabbara wa rafa'a yadayhi thumma qanata qabla ruku' jaza. Boleh. Ada sebuah riwayat dari Nabi kita yang nama kunut qabla ruku atau ba'da, sebenarnya qabla ruku. Tapi yang benar itu bukan kunut salat, kunut doa kunut, tapi apa? Qiyam yang tawil namanya apa? Kunut juga. Ibnu Qayyim al-qunut alladhi dhakara Anas qabla ruku' huwa itaqul qiyam lil qira'ah wa huwa alladhi qala fihi nabi afdhal salati tul qunut. Apa? Lama ber? Bukan doa qunut cuma yang panjang. Walaupun kalau antum dia ramain qunutnya tanggal 27 panjang ya. Panjang sekali. Dan subhanallah imamnya bisa doa kunutnya enak sampai berjam-jam mungkin ya. Tanpa berhenti. Kalau antum doa susah ya, segitu panjang ya. Sepanjang banget subhanallah. Dengan khusyuk ya. Dengan apa? Terbawa apa? Jiwa kita untuk ikut meresapi doa-doa ibadah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala ba'sa ayyaduhuwa fi qunutihi bima syaa. Dibolehkan untuk berdoa dalam kunut dengan yang sesukanya. Wa mimma warada, dan dia ada dalam hadis Nabi adalah doa Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait. Ini adalah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata beliau wala na'rifu an nabi safi kunut fil witri syai'an ahsan min hadha. Mereka juga ada dalam riwayat Umar bin Khattab bahwa beliau kunut dengan bacaan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiru wa nusni 'alaik wa la nakfuru wa nakhla wa natruk man may yafjuru Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid wa nakhsha 'adhabaka al-jidd wa narju rahmataka in 'adhabaka bil kafirina mulhid. Dan beliau tambahkan dalam kitab ini ya, setelah tabarakallahu alaih Allahumma inna na'udhu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa bika minka la nuhsisana alaik anta kama asnaita ala nafsik.
Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa? Setelah witir. Setelah tabarta wa ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi salatan ya ba'da witir. Ayu'aminul ma'mum, dan ma'mum mengaminkan, ma'mum mengaminkan sehingga sunnahkan ma'mum untuk amin setelah doanya imam. Ini tidak masalah. Thumma yamsahu wajhahu biyadaihi huna wa kharijas salah. Yaral ma'lifnya rahimallahu ta'ala disyariatkan untuk mengusap wajah dengan dua tangan setelah apa? Selesai dari doa kunut dan doa umum. Kata dia apa? Wa kharija as-salah. Ini masih jadi pesepak lama ketika kena benar tidak ada riwayat dan Nabi tentang hal tersebut. Ada hadis Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Nabi itu idza rafa'a yadayhi fi du'a, kalau angkat tangan berdoa, lam yahudhuma hatta yamsah bihima wajhahu, dan tidak melepas menurunkan apa tangannya sampai apa mengusap apa wajahnya. Ibnu Hajar menghasankan dengan banyaknya jalan dalam kitab Bulughul Maram. Dan banyak ulama yang mengatakan siapa? La yathbut, tidak sahih. Tidak ada ataupun hadis ya, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada satu hadis yang sahih ya dalam hal ini. Al-Baihaqi mengatakan adapun mengusap kedua tangan ke wajah ketika selesai dari doa, tidaklah aku ketahui dari seorang pun dari salaf. Dari salaf. Diriwayatkan dalamnya ada dari salaf Islam dalam hadis yang dhaif. Dan ini digunakan sebagai ulama di luar salat. Adapun di dalam salat tidak ada boleh. Tidak boleh, kata Imam Al-Baihaqi, ya, tidak boleh diamalkan yang tidak ada di sana hadis sahih, juga enggak ada athar yang sabit dan juga qiyas. Ya, dan hendaknya tidak mengerjakan dan mencukupkan apa yang dikerjakan para salafus soleh, ya, dengan mengangkat kedua tangan tanpa mengusap wajahnya dalam salat. Jadi wallah alam bisawab, bahwa mengusap wajah setelah doa itu tidak disyariatkan karena tidak ada hadis yang sahih dalam hal tersebut. Setelah selesai witir baca subhanaka subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus quddus samawat Kudusun, subuhum kudusun Rabbul Malaikat wa ruh. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, wa kurihal qunutu fi ghairil witri, dan dimakruhkan qunut pada selain
witir. Inilah mazhab Hanabilah. Tidak disyariatkan kunut nazilah. Apa? Kecuali apa? Kunut nazilah. Penulisnya apa? Mengatakan wa kurihal kunutu fi ghairil witri, dimutlakan. Padahal dalam mazhab Hanabilah yang masyhur, ya, bahwasanya disyariatkan bila ada musibah menimpa kaum muslimin itu bahkan kunut nazilah, kunut nazilah. Ya, khawatir kita sampaikan itu pada malam ini kita cukupkan. Nanti kita bahas tentang rawatib sunnah insyaallah pada perjumpaan pekan berikutnya insyaallah. Pekan depan kita libur dulu. Ya. Karena saya safar sama rombongan. Demikian. Assalamualaikum. Ada soal tak sebelum kita tutup majlis kita ini? Ada soal? Jadi kita mencoba ikhwan filang untuk mengenal kaulnya para ulama dan dalilnya, bagaimana kita lihat apa isi dalil mereka, ya. Maka didapatkan nanti perbedaannya banyak pada istinbat apa hadis dan juga apa pada hukum pada sebuah hadis, atau juga ada kaidah yang dibawakan oleh para ulama yang kemudian dipegang untuk menentukan hukum-hukum yang lainnya. Ini berkaitan dengan apa? Kaidah apa? Fikih. Ketika mengatakan bahwa afdaluha masunna jama'atan, atau bahkan berikan apa? Sebuah kelaziman yang jama' lebih utama daripada enggak berjama'. Maka antum ketika antum ingin mentarjih, antum lihat dulu apakah ini sudah musallam, sudah benar dan rajih. Kalau belum, maka dirubah yang rajih baru menentukan apa hukum berikutnya. Ini saya pelajaran pada semuanya bahwasanya kita ketika memutuskan satu perkara itu rajih, itu nanti ada ujungnya. Kadang-kadang apa? Memaksa kita untuk mengikuti apa? Konsekuensi daripada tarjih tersebut. Sehingga banyak di sini dari dulu kita bahas masalah bab toharah, bab toharah demikian juga. Ketika sudah membagi ada tiga jenis tahur, tahir dan najis. Maka ketika ada satu air ya, yang tercampur dengan benda suci, bisa apa? Membuat ia jadi tahir saja tanpa tahur. Maka tidak digunakan dalam. Bukan juga dalam tahar juga ada misalnya ketika mengatakan bahwa dalam madhab Hanabilah tayamum itu harus apa? Dengan debu. Ada apa? Debunya. Maka otomatis ketika tidak ada debu, maka tidak apa? Ada tayamum. Gimana soal pesawat terbang ke Masjid Daimah di Saudi Arabia? Ya, tidak tayamum. Salat saja. Ihtiraman gitu. Waktu. Kalau memang tidak mungkin misalnya pesawatnya duhur asar itu masih di pesawat. Datangnya isya di bandaranya itu sholat aja, tapi tanpa wudhu. Itu konsekuensi daripada sebuah hukum. Ketika mengatakan bahwa yang penting sahid masada ala wajil ardi, bahkan selesai, bukan debunya tapi permukaannya. Sini ya boleh, ada enggak debu ya boleh, kita tayam di sini. Menunjukkan bahwa apa? Dan juga ketika tayam itu mubihun di sholat atau mutahhirun min hadatsan, akan muncul apa? Muncul beda dalam hukum setelahnya.
Sini hebatnya apa fikih? Hanfilah adalah demikian. Makanya kita harus jeli, harus bisa paham mana tarjihat yang sahih, mana yang enggak sahih. Karena akan menimbulkan efek hukum pada permasalahan yang berikutnya lagi. Ini penting untuk kita sampaikan supaya apa? Ingat kita ngaji fikih bukan cuma tahu hukumnya haram dan halal juga pak, ngerti alurnya ulama dalam membuat sebuah hukum agar kita tambah apa? Hormat kepada para ulama rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka berusaha untuk memahami Quran Sunnah dengan sebaik-baiknya, namun tetap manusia adalah manusia, tidak akan sempurna, maka ilmunya pun tidak sempurna, otomatis mahal khata'un wan nisyan. Dan kita menghormat mereka sebagai orang yang sudah beristihad untuk menggapai kebenaran, dan kita ikuti dalil karena ad-dalilu wal haq ahabbu ilana min kulli syai'in. Wallahu alam bissawab. Demikian yang khafilah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.